Thank you.
Gantung pada main emok yung saja. Pok su jemur ike, pok su bak jual kaki. Loh, lepas beda pok su sore. Syuk! Syuk! Masa kaya ni, habis kucar kaki aku ni. Bak jual kaki ni, lepas juga beda pok su sore. Pok Su ni bukan apa, Pok Su ni tak sen nak susah ke anak-anak Pok Su. Demo pun ada tanggungnya sendiri juga. Biarlah. Sekali-sekala tu demo ada buih piti. Tapi bahasa Pok Su ni tak nak susah ke anak-anak Pok Su. Pok Su buat jual ke kiri. Bolehlah makan. Sekali-sekala tu ada jugalah orang di Kuala Lumpur ni. Panggil Pok Su di ngajar main Mok Yung. Rupanya di sana tu ramai orang minat Mok Yung deh. Siap ada kumpulan kudaya air lagi. Berapa nama kumpulan kudaya air ni? Petronas. Kumpulan kudaya air Petronas. Istana budaya pun ada. Bukan tu saja. Pusat pengajian tinggi juga panggil Pok Su gini ngajar Mok Yung. Ada satu tempat tu nama dia Pok Su tak ingat. Dah tukar nama, sekejap tukar nama ni, lepas tu tukar nama tu. Aswara Ra ke apa? Aswara! Aswara!
UITM pun ada juga panggil. Sedap. Sedap semua budak-budak tu. Boleh nyanyi lagu Mok Yong, boleh nyanyi tari Mok Yong. Boleh berlaku Mok Yong. Heh, bukan. Bukan yang kelata, we luar berlaku. Ah, kalau nyanyi lagu Mok Yong tu, ha, kalau we kelata tu. Berapa dia? Corong poksu. Mestilah corong poksu sedap. Poksu ketok bubu demo. Kenapa? Poksu orang jatuh? Bapa dia? Orang jatuh tak boleh nak main moyong? Orang jatuh tak boleh nak jadi poyong ke? Siapa kata? Siapa kata? Masa poksu muda-muda dulu, ramai orang jatuh nak jadi poyong. Hong! Orang Tino juga ada juga. Tapi orang ni tak jok dah. Tak jok dah poin jatuh. Poin Tino belakang. Katanya, poin jatuh ni makan. Kau tahu makan? Pakai guna-guna. Ho! Bila saja poin jatuh tu buat sembahyang di depan orang ramah, tak kira siapa lah bila melihat di celah-celah jari dia ni. Tak kira nak darah orang. Bini orang. Aku terpikat pada Pak Yung Jatai tu. Sebab tu lah Pak Yung Jatai tak boleh nak main Mok Yung. Dah kata orang nak buat lari anak darah orang. Nak buat lari bini orang. Itu kata dia mu. Bukit tak benar pun. Tak benar. Lepas tu timbul Pak Yung Tino. Katanya kalau poin Tino ni tak apa, ha. Kalau nak peluk kau, nak cium kau, tak ada rasa gapo satu Tino sama Tino. Ha, jangan jatuh sama jatuh bahaya. Nak kau lihat. Tu ada makas sikit. Heh, bukannya awak lagi nak jaga orang. Jangan takut. Poso makan ni, supaya orang tengok sembahyang poksu tu, orang buka biji mata luar-luar. Ha, tak kelip biji mata, tak jemu. Ha, supaya orang pakak mari-mari tengok sembahyang poksu, mata panggung Mok Yong ni. Itu saja bukan nak buat lari nak dengar orang, bukan nak buat lari bini orang. Saya ingat poksu lah. Poksu belajar main Mok Yong ni masa poksu budak-budak lagi. Masa tu zaman Jepun. Jepun ni marah kalau kita ni, orang Kelantan ni, orang Melayu ni, nak main waye, nak main waye, apa dia pula. Nak main Mok Yong. Ha, nak main Mok Yong ni sebab katanya ada pakatan nak menetek demo. Masa tu, ayah poksu jadi jurebak. Jurebak. Tu, rebak tu. Ha. Poksu ni budak-budak. Kalau orang suruh palu gendek, paksu palu gendek. Kalau orang suruh palu gong, paksu palu gong juga. Ha, bila poksu dah besar sikit, barulah orang bagi jadi perai muda. Tahu perai muda? Tak tahu tu, muka tu tahu dah. Perai muda tu pengasuh raja. Ha, ada perai tua juga. Ha. Perai tua tak boleh lagi, tak boleh nak jadi perai tua. Nak jadi perai tua kena penuh ilmu di dada. Poksu ingat. Poksu ingat dah. Masa itulah poksu bertemu dengan Mak Ning isteri poksu. Mak Ning ni comel lah orang yang tak ada tolak pandingan. Siapa yang tak kenal dengan Mak Ning primadona Mok Yong di Kelantan dan Selatan Petani tu? Semua orang kenal. Bila saja dia menari di atas panggung Mok Yong dengan liuk-lituk terkulah balanya. Kirak melayang. Aku terpikat kepada Mak Ning ni. Poksu ni kira hebatlah boleh dapat rapat dengan dia ni. Hei, bukan cala-cala orang boleh rapat dengan dia. Huh. Sebab suka sama suka, kami nikah.
Jadilah Pok Su ni tok laki dia. Masa tu Pok Su anak tuno. Dia janda. Kami bersama tak lama. Dia tinggal ke Pok Su. Dia tinggal Pok Su seorang diri. Pok Su kasih ke dia. Pok Su sayang ke dia. Dengan dia lah Pok Su belayar main Mak Yung. Dengan dia lah Pok Su belajar jadi Pok Yung. Tapi lo ni dia tak ada dah. Tuhan lebih sayang dia. Tinggallah Pok Su seorang diri. Nak belajar main Mok Yung kena sungguh. Tak boleh nak main-main. Jadi serupa budak di universiti. Nak belajar main Mok Yung sebab nak lulus periksa, nak dapat markah tinggi. Bukan nak minat. Ada jugalah yang pangkat profesornya. Gi buat kajian di Kelantan tu, 2 minggu. Tanya sore 2, balik mari kau lupa ni, ngaku pakar Mok Yung dah. Kalau Pok Su nak tanya, gapo dia pada luas sajana pada sipe 4, cabai 3, wakas sepuh, selas buti. Pahit dia, apa yang tersurat, apa yang tersiratnya. Falsafah di sebalik semahai Mok Yung tu. Kalau Pok Su nak royak ni, gamar lagi di Kelantan. Boleh main Mok Yung. Kalau Pok Su nak bawa 2 biji bah penuh, boleh mari buat sembahyang di Kelantan ni. Kau lupa ni. Itu yang Pok Su gegar. Sebab Pok Su. Sakit hati Pok Su ni. Demo ni bukan main lah. Nak suruh anak Pok Su belajar main Mok Yung serupa Pok Su. Nak suruh anak Pok Su jadi prima donna Mok Yung seperti Mek Ning ke si Pok Su. Anak-anak demo. Anak-anak demo. Anak-anak demo nak suruh jadi cikgu, jadi doktor, jadi lawyer. Lawyer buruk. Anak Pok Su main Mok Yung saja. Boleh? Bapaknya tak boleh. Umur dia ni boleh lagi. Pok Su dah bawa dia naik atas panggung Mok Yung dah. Dia membesar atas